Nah, tadi kan udah kalian udah lihat perebutan peringkat ketiga. Nah, kali ini Bor, gua mau ambil di mana partai final, di mana partai penentuan rebutan peringkat juara satu mempertemukan tim antara kesebelasan tim futsal dari Peggy Sport versus Susu Jaya FC. Nah, ini partai final, partai penentuan siapakah yang akan menjadi juara pada turnamen yang sudah futsal Cup 21 Jatim Makmur. Nah, kali ini simak video kali ini terbukaan juara pertama. Oke, Bor, simak video kali ini siapakah yang akan juara. Selamat menonton, check out. Ayo, sip. Masuk YouTube nih, masuk YouTube nih. Ntar tonton ya, Adul TV, Adul TV. Tonton Adul TV. Kapten nih udah. Foto boleh. Foto dua tim. Rep, foto. Dua tim foto. Dua tim bang, depan belakang ya. Partai final mempertemukan antara Peggy Sport versus Susu Jahe. Peggy Sport dengan Susu Jahe. Sip. Berapa orang tadi? Bantu yang jadi jadi empat. Tiga kan tadi kita kan? Iya.
gol. Ikutin bolanya aja, tinggal di bolanya aja. Gua mau sini di tengah aja sini gua. Enak sih di sini aja udah ngambil kiri kanan kiri kanan. Kita kalau udah ini ya, ininya mati. Jadi ya. Aman kan? Oke. Tinggal ya. Oke.
Thank you.
tanggung. Yeah.
Tari tari, sini kan tu, acong acong sini hari. Udar ini, bukan, bukan. Acong. Sebelas namanya sih. Masih Andri, Andri coba dorong dari belakang Ateng, masih Ateng dorong dari belakang.
Thank you.
Peringkat pertama kali ini diserahkan oleh saudara Rafli Imam pada tim Peggy Sport. Oke, terima kasih. Champion, champion. Terima kasih untuk semua para peserta dari 22 tim futsal pada turnamen Gamun Fit Rudal Futsal Cup 2021 Jatimakmur. Hari ini sudah kita ketahui semua juara 3 dimenangkan oleh Dribble, dan juara 2 dimenangkan oleh tim dari Susu Jahe, dan championnya juara 1 diraih dari tim Peggy Sport Bekasi. Selamat untuk para peserta, para pemenang. Mohon maaf apabila panitia melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Luar biasa.